siang Mbak. Siang. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Di Kala. Nanti kedepannya Kala ini akan lebih ingin mendengar cerita Mbak Ala tentang bagaimana Mbak Ala menjalani usia 20-an awal. Dimana biasanya kan ada fase pergantian dari remaja ke dewasa. Nah, di sini nanti kita ingin lebih banyak itu mendengar cerita-cerita Mbak Ala yang nantinya ingin semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Amin, amin. Okay. Mbak Ala, sepanjang karir ini, apa yang Mbak Ala rasakan hingga sudah mencapai titik pencapaian sekarang, Mbak? Yang tergolong Mbak Ala masih sangat muda untuk mencapai. Bahagia sih selalu ya. Kayak, apa namanya ya, grateful aja sih sebenarnya, bersyukur. Bersyukurnya kalau aku selalu kayak semakin banyak aku bisa menebarkan inspirasi, itu yang bikin aku bisa bersyukur gitu setiap hari. Kayak kadang kan hidup ini, nah yang namanya orang gitu ya, kadang ada sedihnya juga gitu kan ya. Aku setiap pagi bangun gitu, terus ngeliat Instagram, ngeliat banyak message, walaupun aku gak bisa balesin message-message itu satu-satu. Makanya kenapa kalau ada media yang bisa jadi tempat aku untuk berbagi inspirasi tuh aku seneng banget, kayak misalnya Kala gitu datang ke aku interview gitu. Karena ya itu yang bisa bikin aku bersyukur, ya cuman aku bisa membagikan apa yang aku punya ke orang lain gitu. Karena buat aku sukses itu bukan dinilai dari uang. Sukses itu bukan dinilai dari pencapaian kita itu seperti apa, apa yang udah kita punya gitu, tapi seberapa banyak yang sudah kita bisa kasih ke orang lain gitu, buat aku itu. Momen yang paling teringat dengan dalam perjalanan ini? Momen hidupku banyak ya, kayak zaman waktu dulu aku masih kuliah, gak punya uang gitu kan, ya gimana aku harus membiaya hidupku sendiri gitu. Terus zaman dimana aku udah punya banyak uang, terus aku menemukan kayak apa lagi hidup gue, buat apa lagi gitu ya. Kemudian aku ketemu Gojek gitu, dimana aku baru ngerti, oh iya ternyata hidup gue tuh bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi gimana aku bisa berkarya tapi untuk orang lain juga gitu ya, untuk bisa berguna banget buat orang lain. Kemudian aku juga momen dimana ada satu waktu dimana aku sakit, terus aku gak bisa keliling Indonesia lagi gitu karena aku sakit gitu. Di situ aku baru sadar I need to love myself first, then I can share my love to other people gitu kan. Jadi ya itulah momen-momen yang aku ingat gitu. Ingat banget sih waktu terakhir tuh aku ke Bandung. Oh, hari itu satu hari aku ke 3 kota untuk speech gitu kan. Terus itu sekitar bulan apa ya, bulan November kayaknya, November 2016. Aku speech saking aku semangatnya gitu kan ya. Tapi terus pas nyampe di Bandung, kota terakhir hari itu aku benar-benar yang kayak sakit, udah gak bisa ngapa-ngapain. Di situ sih momen, di situ baru aku sadar gitu, oh iya kadang tuh kita lupa untuk menyayangi diri kita sendiri, ya kan. Kadang kita tuh pengen disayang, kita pengen menyayangi orang lain, tapi kita sendiri lupa untuk menyayangi diri kita sendiri gitu. Jadi di situ aku baru, oh iya ya, di momen ini yang saya pelajari adalah saya harus mencintai diri saya sendiri dulu gitu, baru saya bisa membagi cinta ini ke orang lain. Di saat itu juga aku belajar tentang unconditional love gitu. Kadang kayak kita tuh mencintai dengan syarat, ya kan. Aku di situ dapat ini loh, kayak oh iya kadang kita tuh sama pacar nih ya, kalian yang ngomongin masih muda-muda kan nih, ngomong sama anak-anak muda gitu, kayak di saat kita kayak pacaran tuh pasti mikirnya kayak pas pertama kali okay, lo jadi cowok gue gitu ya. Terus kayak kalau lo jadi cowok gue dan lo gak boleh jalan sama ini, lo gak boleh jalan sama ini. It's not unconditional love, it's not the real love gitu. The real love yang aku baru sadar adalah unconditional love tadi, dimana kayak kita ngasih sesuatu ke anak yatim piatu. Emang pernah kita mengharapkan sesuatu dari mereka, atau kasih sayang ibu ke anaknya, it's unconditional love gitu kan. Ibu tuh gak mengharapkan apa-apa dari anaknya gitu. Mengharapkan anaknya untuk
jadi tumbuh dengan baik aja gitu, tapi dia nggak mengharapkan timbal balik. That's the real love gitu. Yang gue mau ngomong sama ibu tadi, dukungan keluarga buat Bala sebenarnya besar banget. Sebenarnya orang tua aku itu mendukungnya dengan cara yang berbeda gitu ya, karena mereka nggak pernah bilang kayak mamaku, papaku nggak pernah bilang kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Papa mau ngelihat kamu kayak gini, ngelihat nggak, mereka nggak pernah ngomong kayak gitu gitu. Mereka benar-benar memberikan wisdom ke aku, wisdom and freedom gitu untuk aku memilih jalan gue sendiri. Dan kayak contohnya waktu mamaku pertama kali aku mau masuk Gojek, dia bilang kan kayak, kamu beneran mau ngurusin tukang ojek gitu kan. Terus kayak dia gak bilang enggak gitu, tapi dia cuman kayak nanya lagi gitu ke aku, kamu serius nih mau ngurusin tukang ojek sekarang gitu. Mungkin kan mereka juga gak paham ya apa sih yang terjadi di dunia kita sekarang gitu kan. Buat mereka kayak zaman dulu kerja tuh keren kalau di bank ya kan, jadi banker. Terus ya gitulah ya, terus ya. Tapi perbedaan generasi ini gak menutup mata papa dan mamaku gitu. Mereka very open minded. Jadi ya anaknya mau ngurusin tukang ojek, ya udah gitu. Akhirnya juga kan setelah Gojek besar, akhirnya mamaku bilang, we're very proud of you gitu kan. Karena ngelihat Gojek sekarang kayak gimana gitu. Walaupun awalnya dia kayak ngeraguin gitu, kayak ini anak gue ngapain sih ngurusin tukang ojek gitu kan. Kayak gitu-gitulah, tapi ya itulah dukungan yang mereka berikan, itu sebenarnya wisdom itu.